lagi di kantor Bustan Studio yang ada di rumah. Aku kemarin baru beli ini helm, helm pula. Ya apa lem? Kok jadi helm? Duh. Lem mahal juga ya, satunya 15.000. Aku pikir berapa? Padahal ini aja harganya 15. Ini 15.000 ya? Ini 20.000, yang ini 15.000. Yang ini pun 15.000 satu biji. Terus jadi 2, 3. Padahal buat bikin apa? Bikin-bikin lebon nih. Tuh lihat, lebon banyak. Oke, okay, Jo. So, ya, pekerjaannya sudah sampai tahap pembangunan rumah Cipta Padung yang tahap 1, rumahnya doang. Rumahnya doang ya. Kemarin kan baru bikin landscape-nya. Landscape-nya belum jadi. Gambarnya nanti bikin lagi gambarnya, oke? Pelan-pelan, orangnya cuma satu soalnya. Yang desain. Satu lagi di lapangan. Aduh. Kalau kerjanya di rumah sambil masak, sambil nyuci, sambil beberes. Udah nggak juga dikerjain sih. Tapi sapu ngepel gitu kan. Berada di dalam otak ini. Oke, cut. So, ini laporan hariannya Senin tanggal 5 Juli. Senin, oh 1, 2, 3, 4, 5. Ah, cuma 5 nih, cuma sampai 1 Agustus. Kemudian langsung masuk ke bon. Ya kan? Terus yang ini kenapa langsung ini? Ini ada bon banyak. Terus bon lagi, bon-bon. Nah, banyak permen, guys. Terus ini langsung Senin 18 Oktober. Yang minggu ke-15 berarti yang ke-7 sampai yang ke-14 nggak ada. Kemana ini si Agung ya? Cuma satu masa. Tuh. Iya. Akhirnya berarti nggak ada. Sini. Lalu ya. Posisi ke kamar, yang di kamar pula lagi install Lumion. Ini nggak kelihatannya, udah nggak usah lihat ya. Lagi install Lumion, lagi nyobain di komputer Core i5 mau install Lumion 9 baraya. Madar-madar gitu. Aduh, pusing saya. Ini lagi kita cobain ya, apa yang terjadi. Baru completing the Lumion 9.0.2.0 ya. Setup wizard. Setup has finished installing Lumion. Yay! On your computer. The application may launch by selecting the installation card. Please finish to exit setup. Finish. Abis itu ada patch-patch gitu, aku gak ngerti deh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu gengs. Tuh, Lumion kan tulisannya Lumion, tapi nomor. Lama, guys. Mari kita ngobrol-ngobrol dulu. So, untuk pembangunan yang ada di Cipadung, aku bikin bisnis apa ya di situ ya? Bisnis ini aja, ini kurang lulus guys, kurang lulus ting. Nah gini, nah bagus ya, nah, bagus sih.
muncul. Eh, muncul lah. Pembangunannya mau bikin hidroponik, hidroponik landscape. Sumpah belum kepikiran. Astagfirullah. Please, 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 please. Muncul lah, kenapa nggak muncul? Ih, sebel deh. Ini bisa muter nggak? Nggak bisa ya? Ya, jadi sebelum lupa ya, sebelum lupa. Jadi usaha atau bisnis yang ada di Busan Studio itu apa aja sih? Kita ada, saya tuh pikir ada tiga hal, yaitu Busan Studio Training, Busan Studio Project, satu lagi bisnis Busan Studio, Busan Studio Sociopreneur. Ya, so ada tiga ya. Busan Studio Training, Busan Studio Project, dan Busan Studio Sociopreneur. Sociopreneur itu semacam, ya itu semua tiga-tiganya bisnis ya. Tapi yang baru berjalan, 4 tahun awal itu adalah Busan Studio Training yang sedang berjalan. Nah, tahun ini karena lagi ada pembangunan, jadi lebih fokus kepada Busan Studio Project, yang Sociopreneur-nya belum sama sekali. Ada dikit-dikit kan, tapi belum jalan karena belum kepikiran aja. Nanti kalau misalnya udah ada waktu luang yang nggak ada kegiatan apa-apa sama sekali, misalnya yang training pun nggak banyak yang daftar misalnya, ya kita mulailah Sociopreneur-nya. Ya, gitu ya.